Oke semua, selamat datang di kelas Komputer Grafis 2 IDB Bali. Hari ini dua kelas sebenarnya. Yang di YouTube ada kelas yang ABB, yang di Webex kelas ABM. Yang di YouTube silakan kalian tinggalkan nama. Jangan di chat ya, di komen. Karena kalau di chat saya enggak bisa buka nanti. Saya enggak bisa cek lagi. Taruh di komen. Tina minta tolong dikasih tahu teman-teman yang lain bahwa absennya di komen, bukan di chat. Kalau di chat nanti begitu setelah selesai streaming, chatnya tidak bisa dibuka. Oke, itu aja. Hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu foto vektor, sampai di pertemuan ini adalah pertemuan ke-10. Pertemuan ke-11 kalian masih foto vektor, kemudian pertemuan 12 kita akan coba lagi foto vektor 12. Nah, 13, 14, 15 baru kalian akan masuk ke progres UAS. Jadi materinya sudah selesai sampai di foto vektor. Kalau misalnya kalian ingin ada penambahan materi, silakan request aja mau belajar apa. Karena sebenarnya pada dasarnya apapun yang kalian buat di Illustrator itu adalah pengembangan dari materi dasar yang sudah kita pelajari. Pertama adalah pen tools, itu paling utama, paling basic, sampai akhirnya kalian belajar gradasi dan lain sebagainya. Sebenarnya basicnya sudah semua. Jadi materi hari ini adalah materi tambahan foto vektor, karena dulu itu sangat terkenal. Nggak tahu sekarang, saya kurang tahu kalau sekarang. Oke, saya ulangi sekali lagi bahwa absen di YouTube itu silakan di komen. Di komen ya, bukan di chat. Di komen di bawah, bukan di chat. Bukan di chat lagi, ada yang komen. Di bawah, di komen. Suara saya yang di YouTube aman ya? Aman sih seharusnya. Oke ya. Foto vektor itu kayak gimana sih? Saya langsung aja tampilkan monitor. Silakan kalian lihat present review. Buat yang di YouTube, silakan kalian cek aja. Nah, apa sih yang disebut dengan foto vektor? Saya contohkan beberapa foto vektor. Ini bukan ya? Ini bukan foto vektor. Saya ambilkan contoh yang pernah saya buat aja, biar nggak copyright. Mana dia? Yang ini. Oke. Ini adalah foto vektor. Jadi terdiri dari berbagai macam tambahan layer-layer yang ditumpuk-tumpuk-tumpuk sampai akhirnya membuat ilustrasi seperti ini. Ini juga kok Korea semua ya? Oke. Nah, ini siapa namanya? Wanda Elizabeth Olsen kalau nggak salah namanya. Kalau ini ya kalian tahu lah, Black Widow. Siapa namanya ini? Saya lupa.
Wonder Woman, Gal Gadot. Gal Gadot. Kemudian ini saya lupa lagi ini siapa namanya. Korea. Ini saya enggak tahu siapa, saya buat-buat aja. Ini bukan Photo Factor. Bukan Photo Factor, bukan Photo Factor. Bukan Photo Factor. Ini Photo Factor. Ya. Ini Photo Factor. Nah, ini jangan dilihat. Ini juga jangan. Ini juga jangan. Ya, itu aja. Oke, kira-kira itu. Masa nggak bisa sih? Seharusnya bisa nggak sih? Komen di YouTube. Oke, biarkan aja. Nah, untuk materi hari ini kita akan belajar basic photo vector step by step ya. Saya sudah siapkan satu buah layer foto Denis Targaryen, aduh siapa sih namanya, Emilia Clarke. Dia seorang artis HBO yang kemarin main di Game of Thrones, jadi ibu peri, enggak, jadi Ratu Daenerys, Queen of Andals, Mother of Dragons. Ya, buat yang enggak tahu silakan nonton, itu bagus kok. Tapi jangan nonton episode 8 karena mengecewakan. Oke. Ketika kalian mulai dengan satu buah project, kalian bisa langsung create project baru, file new seperti biasa, atau kalian bisa langsung drag dan drop gambarnya. Saya create new aja dan saya siapkan satu buah gambar seperti ini. Saya langsung aja. Nah, hal pertama yang kalian harus lakukan adalah kalian define. Kira-kira gambar ini bisa nggak dibuat photo vector? Jangan beranggapan bahwa semua gambar bisa dibuat photo vector. Kenapa? Karena kalian harus ngecek dulu apakah gambar ini high res atau tidak. Paling gampang melihat gambar high res adalah dengan melihat matanya. Jika mata gambar itu lumayan jernih seperti ini, itu dengan mudah kalian bisa buat jadi photo vector. Nah, kalau gambarnya itu tidak high res, maka kalian membutuhkan energi lebih. Bukan tidak mungkin, cuman kalian akan lebih repot dibandingkan dengan gambar yang sudah high res. Jadi ketika kalian bikin photo vector, pastikan gambar yang kalian pilih adalah gambar high res. Yang kedua, kalian tentukan tone warnanya dulu, tone warna. Karena tone warna ini nanti akan sangat berpengaruh dengan hasil photo vector kalian. Cara paling baik adalah sebenarnya kalian menggunakan tone warna yang kalian sukai. Kalian bisa googling di internet tone warna yang cocok buat kalian, atau kalian bisa ambil dari gambar ini. Nah, kalau misalnya kalian ngambil dari gambar ini, kalian bisa gunakan Picolor ya, eyedropper tools di sini. Kalian bisa ambil satu buah warna. Yang saya sarankan adalah warna netral, warna highlight, dan warna gelap. Jadi cari warna paling netral, di mana menurut kalian warna paling netral. Kalau di sini kayaknya terlalu highlight, kita ambil misalnya warna netralnya adalah di sini. Nah, ini kalian bisa pakai. Nah, warna ini bisa kalian masukkan ke dalam color swatch. Jadi kalian buka color swatch di sini dan kalian tambahkan atau new swatch di sini. Klik aja. Kalian akan dibawa ke dalam satu jendela baru seperti ini. Kalian klik OK, maka swatchnya akan muncul. Nah, setelah dapat gambar mid-tones, kalian bisa langsung cari yang highlight-nya. Biasanya sih normalnya berwarna putih ya, berwarna putih. Jadi kalian bisa langsung menggunakan warna putih aja seperti ini. Atau kalian bisa cari dari gambarnya yang mana yang sangat terang. Kalian bisa ambil mungkin sebelah sini. Oke, kita cari yang putih banget. Nah, ini mungkin. Kalian bisa ambil yang ini. Saya tambahkan satu di sini. Dan kemudian baru kita cari gambar warna gelapnya. Warna gelap kalian bisa pakai yang ini misalnya. Saya create warna dari sini, dari lubang hidungnya untuk warna terang paling gelap. Kemudian warna hitam kita bisa pakai seperti ini dan lain sebagainya, tergantung kebutuhan. Kalau misalnya kalian butuh warna pink, kalian juga bisa cari warna pink di sini. Mungkin yang ini pink untuk bibir nanti. Nah, setelah kalian define warna, mencari warna, baru selanjutnya kalian masuk ke tahapan tracing. Nah, buat yang suka menggunakan Wacom, kalian akan sangat dipermudah.
Tapi buat yang tidak tidak punya Wacom atau tidak terbiasa menggunakan Wacom, kalian biasa menggunakan mouse, itu nggak ada masalah juga, kalian bisa gunakan mouse. Ya, kalian bisa gunakan mouse. Hanya saja memang agak capek sedikit. Bukan berarti tidak bisa ya, tapi agak capek sedikit. Tapi jujur ya, waktu saya belajar Photo Vector, saya tidak menggunakan mouse, saya tidak menggunakan Wacom, saya menggunakan trackpad waktu itu. Nah, selanjutnya adalah setelah kalian kita mulai tracing ya. Kita cek dulu bagian mana yang akan kita tracing pertama. Saya normalnya tracing pertama adalah rambut dulu. Jadi saya tracing rambut dulu. Nah, pertama saya opacity-nya saya turunin dulu. Saya ke layer. Layer di sini. Kemudian saya cek, layer-nya. Saya klik objeknya, kemudian saya tracing, saya opacity-nya saya turunkan sekitar mungkin 70 ya. Taruh aja di 70. Kemudian saya buat layer baru. Layer baru, kemudian saya trace rambutnya dulu. Rambut menggunakan pen tools, warnanya kita ambil, mungkin saya ambil warna ini. Boleh-boleh aja sih sebenarnya, terserah kalian. Dan untuk tracing rambut pertama, kalian bisa agak ngawak. Enggak ngawak-ngawak banget, tapi kalian bisa tidak terlalu detail. Kalian bisa model seperti ini nih. Karena nanti kita akan perbaiki lagi. Saya ambil segini, mungkin lebih lagi segini, 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 segini. Kemudian di sini, saya tidak ambil penuh sampai ke bagian ininya ya, karena nanti kita akan edit sendiri bagian tertentu. Kemudian saya ambil. Laili Asdian, sedang apakah dirimu? Oke, mungkin segini. Nah, kalau ini sudah mulai mengganggu, kalian bisa hilangkan dulu sementara. Kita pindahkan ke stroke. Saya geser ke stroke. Kemudian saya tracing lagi. Oke. Anggap saja udah. Oke. Saya buat seperti ini aja. Kemudian baru saya pindahkan rambut. Oke, rambut kita anggap sudah rambut. Kemudian saya ke alis. Ke alis sama, saya tidak akan ambil bagian yang kecil-kecilnya ini. Saya ambil yang bagian bloknya dulu. Oke, kira-kira seperti ini. Bagian ini juga sama. Oke.
Kemudian apalagi? Mata. Sama juga mata, saya tidak ambil full, saya ambil bagian yang sangat pasti gelap saja seperti ini. Bagian mata sebelah sini juga. Misalnya seperti ini. Lalu kemudian mungkin itu aja dulu. Nah, wah saya salah nih. Semestinya saya buatnya di sini nih. Ini padnya salah nih. Saya geser dulu padnya. Ini saya kunci ya, biar dia nggak kena. Kira-kira hasilnya adalah seperti ini nih. Basicnya. Selanjutnya mungkin kalian akan lanjut iseng dengan mulut dan lain-lain, tapi saya sarankan hold dulu. Kita mulai dengan nambahin detail. Mungkin kalian lanjut dulu, baru kemudian nanti terakhir detail. Nah untuk details kalian bisa tidak harus menggunakan pen tools yang kalau cara-cara rewardnya kalian bisa gunakan pen tools. Saya kesini, balik lagi kesini. Kalian bisa pakai seperti ini nih, dengan pen tool. Kayak gini, kemudian satu-satu. Mungkin kalau ada yang suka ya, silahkan, nggak ada masalah. Atau misalnya kalian langsung double-double seperti ini. Terserah aja, yang mana aja boleh kalian pakai. Jadi satu-satu kayak ini ya. Bikinnya itu kayak misalnya di alis. Contoh, saya contohin di alis. Kalian bikin satu-satu seperti ini. Klik, klik. Kurva, nah kayak gini, boleh, nggak ada yang larang, serah-serah kalian. Tapi ada cara yang lebih gampang dengan menggunakan brush, ya dengan menggunakan brush, paint brush. Nah cara untuk menggunakan brush, kalian buatkan dulu brushnya. Jadi saya buat dulu konsep brushnya. Jika kalian perhatikan, yang kita butuhkan adalah bagian sisi ujung lancip. Masing-masing sisi dan bagian tengahnya itu agak bantet. Nah selanjutnya adalah kita buat dulu konsep yang persis seperti itu, istilahnya template-nya ya, lancip, titik dan titik, sorry, titik pertama, kemudian titik lagi sekali. Saya buat seperti ini, perhatikan, kemudian saya matikan supaya dia tetap lancip dan lancip. Jadi ada versi bantet di tengah-tengahnya kayak gini. Selanjutnya kita akan define dia sebagai sebuah brush. Nah kalian ke brush di sini, atau kalian bisa munculkan Windows brushes. Di sini akan ada muncul brushes, pilihan brush. Saya sudah buat beberapa, jadi skip aja yang bagian itu. Kalian anggap ini masih kosong. Nah kalian bisa tarik di sini. Klik masih dengan memilih objek pattern kita, template-nya. Kalian klik, kemudian klik di sini adalah new brush. Klik aja. Maka kalian akan dibawa ke satu buah panel seperti ini. Ada beberapa pilihan. Calligraphic, scatter, art brush, bristle dan pattern. Kita akan pilih art. Klik OK. Nah, selanjutnya kalian akan dibawa lagi dalam satu buah panel seperti ini. Perhatikan arahnya.
Jadi nanti ketika kita menggambar, nanti arahnya dari ini bagian pertama sampai ini bagian akhir. Kalau kalian iseng pindahkan, itu nggak masalah juga. Apa asal jangan seperti ini. Karena kalau seperti ini jatuhnya nanti ketika kalian tarik garis, dia akan vertikal semua. Jadi kita biarkan dia seperti ini. Sebenarnya secara gampang saya nggak merubah apapun yang ada di sini. Saya klik OK aja. Maka saya punya brush ini, art brush nomor 6. Ya, saya sudah buat beberapa, jadi skip aja yang itu. Kita pakai yang terakhir, art brush nomor 6. Nomor 6 ini. Nah, ini saya hapus sekarang modulnya. Selanjutnya adalah dengan menggunakan art brush yang kita buat tadi dengan brush yang paint brush tools, shortcutnya B, kalian bisa langsung seperti ini. Jadi bisa langsung bermain. Kalau kalian mau bikin lebih besar, silahkan buat modul yang lebih besar sampai akhirnya kalian berhasil membuat detail lengkap. Contohnya adalah keganti wallpapernya, sorry. Mana dia? Layer. Nah, ini dia. Anggaplah ini kalian sudah tambah-tambahkan sampai akhirnya dia jadi seperti ini. Ya. Ini saya sudah buat udah lama. Jadi kalian bisa misalnya seperti ini. Ini terdiri dari kalau kita misalnya cek anunya ya. Outline-nya kira-kira kayak gini nih. Jadi garis-garisnya itu ini garis-garis brush nih. Brush. Yang rambutnya itu objek utama itu cuma dikit. Brush. Saya ke preview lagi. Jadi kira-kira kayak gini. Nih. Jadi brush, menggunakan brush. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Yang di YouTube ada yang mau ditanyain? Aman? Aman apa AFK nih? Kalau kalian AFK? Aman, Pak. Aman, Pak. AFK juga. Aman, Pak. Oke ya. Aman, Pak. Oke. Selanjutnya, setelah kita akhirnya berhasil menentukan, anggaplah ini contoh ya. Saya tutup lagi. Kita pakai yang sudah kita buat sendiri tadi. Seperti ini misalnya. Anggaplah ini sudah beres. Anggaplah sudah beres. Saya matikan ini. Anggaplah sudah beres. Oke, saya buat matanya deh. Nanggung banget kayaknya nggak ada mata. Saya buat matanya aja dulu. Siapa nyanyi di bawah itu? Oke, agak rusak. Yang ini biarin dah. Jadi matanya sudah, anggap saja sudah. Nah, selanjutnya adalah kita kasih base warna dasar. Nah, warna dasar seperti yang tadi kalian sudah tentukan. Warna dasar kalian bisa bikin satu buah layer baru. Saya buat layer baru dulu. Posisinya ada di bawah layer rambut dan mata ini. Kemudian saya cari warna dasarnya. Tadi warna dasar kita pakai adalah ini ya, kalau nggak salah. Oke, kita pakai aja. Kalian tinggal klik pen tools, kalian buat warna seperti ini, anggaplah kayak gini. Kayaknya terlalu terang ya, terlalu gelap ya warna dasarnya. Oke,
Warna dasarnya kayaknya terlalu gelap, saya kurangin sedikit mungkin di sini. Kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya setelah warna dasar, kita lanjut dengan menentukan highlight dan shadow-nya. Jadi kalau photo vector itu terdiri dari sebenarnya gini nih. Sama konsepnya kayak basic coloring yang kemarin. Jadi ada warna dasar, kemudian kita tumpuk dengan warna yang lebih gelap, lebih gelap, lebih gelap, lebih gelap untuk menghasilkan sebuah deep atau kedalaman. Sedangkan kalau mau bikin dia highlight, kalian tinggal tambahkan warna putih, warna putih, warna putih gitu aja terus. Jadi kalau di kemarin di coloring kalian kan imajinasi. Nah kalau photo vector kalian bisa menggunakan panduan gambarnya sebagai gambarnya sebagai panduan. Caranya gimana? Kalian tinggal buka aja layernya. Buka layernya. Saya hidupkan lagi layernya. Kemudian setelah kita menentukan warna dasar, kita tutup matanya. Colok. Kita nggak pakai warna ini. Jadi kita tidak sedang ada di warna dasar. Saya buat satu buah layer baru lagi. Layer lainnya saya kunci. Nah, ini juga saya kunci. Jadi saya hanya akan bekerja di layer baru. Nah, pastikan bahwa objek yang kita akan tiru ini, si gambar ini, kita turunkan opacity-nya. Saya biasa mulai dengan opacity 50. Kalau kalian mau pakai yang lebih bawah atau mau kenapa 50 gitu dulu deh. Karena 50 itu adalah istilahnya buat saya pribadi, ini adalah warna yang paling gampang untuk saya tiru di awal. Artinya saya akan lebih mudah menentukan mana bagian yang highlight, mana bagian yang gelap. Jadi kalau saya lihat dari 50 ini sudah ketahuan, ini yang bagian ini adalah bagian yang nantinya akan di lebih terang. Kemudian di bagian sini juga akan lebih terang, bagian sini juga akan lebih terang, ini juga dan ada di bawah-bawahnya. Bagian yang agak gelap ada di sini dan seterusnya. Nah, dari sini baru saya menentukan tumpukan pertama. Kita sebut tumpukan aja deh. Tumpukan pertama. Nah, saya masih tetap di dia di opacity 50. Saya kunci dulu. Saya pindah ke layer 6. Saya buat tumpukan pertama. Kira-kira seperti ini. Agak ngawur. Bukan ngawur sih. Kalau dibilang ngawur, enggak. Jadi kayak tidak terlalu mendetail ya. Jadi saya hanya ambil part-partnya saja. Nah. Oh, sorry. Kebalik. Oke, saya ambil seperti ini. Kalau misalnya kalian terganggu dengan warnanya, kalian bisa matikan dulu. Kita buat stroke-nya dulu. Seperti ini. Saya tidak sampai ke bawah ya. Kita hanya bermain di wajah aja. Wajah dan ya sedikit apa namanya leher. Jadi ini saya biarkan masih karena dia agak gelap. Nah, tumpukan pertama kira-kira seperti ini. Oke. Nah. Lalu kemudian saya kasih warnanya kira-kira di sini. Nah, sebenarnya ada bagian-bagian lain juga yang seharusnya tidak kita tumpuk. Seperti halnya ada di sini. Ada di sini, kita nggak perlu tumpuk ini karena ada highlight-nya. Bagian sini juga di hidung dan bagian di bibir. Nah, kalian bisa hilangkan itu dengan menggunakan... Kalian buat lagi gambarnya, buat lagi objeknya dengan menggunakan pen tools kayak gini. Kemudian di hidungnya juga. Bagian di sini juga, bagian di sini juga, kemudian bibir juga. Tidak harus detail ya. Kalau kalian mau detail silahkan, tapi untuk tumpukan pertama tidak harus detail karena dia tidak akan terlalu terlihat sebenarnya. Nah, selanjutnya ini saya kembalikan lagi dengan warnanya,
Lalu objek-objek ini saya juga kembalikan dengan warnanya, cuman warnanya sekarang saya rubah aja supaya kalian bisa melihat dengan detail. Ini bagian ini ya, atau kita ganti putih, mungkin kelihatan nggak putih? Oke, putih kelihatan. Ini kemudian di mana tadi? Nah, ini juga saya ganti ke putih. Kemudian bagian hidung juga saya ganti ke putih. Lalu bagian bibir saya ganti juga ke putih. Nah, selanjutnya adalah kita akan potong. Jadi objek ini kita akan potong. Saya mulai dari objek yang ada di sini dengan Pathfinder. Mana Pathfinder saya? Ada di sini. Saya potong minus front. Nah, selanjutnya saya bawa lagi ke bawah. Ini dan ini, minus front lagi. Ini dan ini. Lagi potong, ini dan ini potong. Nah, kira-kira seperti ini. Hasilnya adalah ketika kita preview, contohnya aja kita preview dengan tone warna dasarnya. Oh, kita belum ganti warna ya. Saya ganti dulu ini jadi warna gelap. Mana warna gelap saya yang pertama? Yang ini. Jadi kayak gini ya, kira-kira. Jadi ini adalah warna tempelan, apa namanya, tumpukan pertama. Disandingkan dengan warna dasar, saya hilangkan dulu gambarnya, jadi seperti ini. Nah, kemudian dari warna dasar yang pertama ini, atau tumpukan yang pertama ini, kita turunkan opacity-nya menjadi 10. Atau jika kalian suka lebih kecil lagi, silakan kalian atur 10. Buat saya, tumpukan pertama itu sekitar 10-15. Tumpukan berikutnya baru nanti akan nambah. Misalnya tumpukan berikutnya itu 20. Berikutnya lagi 20, tapi itu konstan. Nah, anggaplah ini kita masuk ke tumpukan kedua. Saya matikan lagi satu. Hidupkan lagi warnanya. Kemudian kalian cek lagi yang mana bagian mana yang harus kita gelapkan. Contoh misalnya saya gelapkan bagian sini. Kira-kira seperti ini. Ouch. Saya tidak terlalu detail ya, supaya agak cepat. Misalnya ini adalah tumpukan kedua. Sama konsepnya, kita turunkan opacity-nya mungkin di angka 20. Nah, warna dasar yang kita warna tumpukan yang saya pakai ini salah ya. Jadi kali hasilnya akan jelek, kira-kira seperti ini. Saya rubah dulu. Jadi begitu seterusnya sampai kita dapat yang warna lebih detail lagi. Nah, ini agak kasar karena saya tadi buru-buru, silakan kalian atur. Nah, contoh kira-kira ya, ini saya sudah buat. Contohnya kira-kira seperti ini. Dari gambarnya, kemudian opacity-nya kita turunkan. Ya, opacity-nya diturunkan anggaplah 50. Kemudian kita mulai dengan kita tambahkan rambut, mata, dan kawan-kawannya ya, kira-kira seperti ini. Nggak terlalu jelas kelihatan. Oke, nggak apa-apa. Seperti ini kira-kira.
Pakai ini aja deh, kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya dengan warna dasar, ini warna dasarnya. Kemudian tumpukan pertama seperti ini, nggak terlalu jelas kelihatan karena memang tumpukan pertama itu dia hanya istilahnya memberikan efek pertama aja. Tumpukan kedua, tumpukan ketiga, tumpukan keempat, tumpukan kelima, 6, 7, 8, kira-kira seperti ini. Ini kita anggap sudah jadi. Jadi saya matikan ini dan hasilnya adalah seperti ini, Emilia Clarke. Base-nya dari tumpukan kayak gitu. Oke, itu untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Foto vektor. Kalian pasti akan bingung kalau misalnya kalian cuma melihat doang, tapi kalian akan jauh lebih mudah ketika kalian sudah mulai mencoba. Ada yang mau ditanyakan? Ada AFK? Oke, kalau kalian AFK, saya AFK juga. Apa aman, Pak? Oke. Udah. Gak ada masalah ya. Jadi, minggu depan minggu depan kita akan mulai tatap muka. Ya. Kita akan mulai tatap muka. Oke, saya cek di YouTube dulu sebentar. Vincent Anjay, mantap. Oke. Berarti sekarang materinya wajah dulu ya, Kak. Cuma wajah aja memang. Kalau kamu mau lanjut ke bagian tubuh lain, nanti itu pengembangan. Bisa sendiri kok nanti. Kalau udah wajah, wajah itu sebenarnya yang paling susah buat saya loh ya. Karena wajah itu, tubuh itu kalian bisa ngakalin. Contoh misalnya kayak tadi itu ada bagian part-part tubuh yang saya tambah-tambahkan, itu bisa ngakalin itu kalau tubuh. Tapi kalau wajah itu kan persona per apa namanya? Wajah itu kan ya agak sulit untuk kita macam-macamin gitu. Ya kira-kira kayak gitu. Wajah ya, wajah kalau kalian sudah bisa wajah, badan itu mudah kok sebenarnya. Kira-kira itu ya. Minggu depan kita akan pertemuan tatap muka sesuai dengan schedule, dan semoga semuanya berjalan lancar, tidak ada kendala. Kita akan pertemuan tatap muka untuk kalian mulai latihan. Jadi minggu depan kalian bawa satu foto, untuk sekarang bebas ya, satu foto bebas untuk kalian mulai coba dulu. Nanti di lab kalian coba, nanti saya cek ada masalah apa enggak. Biasanya sih wajah itu apa namanya, bagian rambut kayaknya nanti ya, enggak sekarang. Tapi kayaknya kalau request Adele. Oh, tadi ini Adele ya, materi wajah dulu. Adele, kamu tuh udah mahir gitu loh, ngapain lagi nanya. Tapi oke, nanti akan ada penjelasan khusus untuk rambut. Tapi basicnya sebenarnya sama. Jadi kalau rambut itu kalian lihat highlightnya. Contoh misalnya saya matikan dulu ini, atau saya kembali ke sini. Kita lihat Emilia Clarke ini. Lihat bagian mana yang highlight. Kalian bisa langsung bikin apa namanya, seperti ini nih. Kira-kira ini bagian highlight ya. Kalian tinggal bikin seperti ini aja. Anggaplah seperti ini ya, kira-kira. Nah, kalian masih ingat dengan apa namanya, gradient? Nah, gradient kalian bisa pakai. Jadi kalian tentukan gradientnya, putar posisinya, mungkin di sini ya, kira-kira begini. Nah, dengan menggunakan gradient tools, kalian kasih warna. Misalnya warna rambutnya adalah ini. Warna rambutnya mungkin kita ambil warna ini. Ya, bagian yang terangnya kita tambahkan. Highlightnya mungkin yang ini. Lah, mana tadi? Ini dan lagi satu adalah ini. Hasilnya kira-kira kayak gini nih.
nanti modelnya kayak gini. Nah, itu yang kalian tambah-tambahkan dengan warna dasarnya. Contoh ini warna-warnanya apa tadi? Coba kita munculkan lagi sekali warna rambutnya. Oke, salah posisi gue. Jadi kayak gini. Berarti saya ulang untuk ini adalah warnanya tadi mana ya? Yang ini ya. Ah, yang ini. Kemudian lagi satu warnanya adalah yang ini. Nah, kira-kira kayak gitu tuh. Jadi pakai warna yang sama itu ditumpuk-tumpuk kayak gitu. Kira-kira itu ya. Untuk di YouTube itu jawaban saya. Nanti pengembangan aja modelnya seperti ini. Ini nggak terlalu bagus kelihatan karena ini cuma satu. Nanti kalau dia banyak dan rapi itu akan jauh lebih bagus kok. Kebetulan ya Emilia Clarke ini saya nggak pakai highlight, tapi kalau yang kalian lihat contoh yang ada di monitor saya sekarang itu pakai highlight. Jadi ada di sini. Oke. Itu aja kayaknya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau memang nggak ada, ini sudah jam 9 juga. Dan kita sudah online sekitar berapa lama nih? 1 jam kira-kira. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, yang di Webex gimana? Aman? Aman Pak. Oke. Aman. Oke, kalau aman itu aja dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir. Saya selesaikan materinya. Ingat minggu depan kita akan ke pertemuan tatap muka. Bawa satu buah foto, terserah kalian foto siapa aja, asal jangan yang aneh-aneh. Kita hanya akan menggambar wajah, ya. Pak, itu absennya di YouTube-nya mana ya, Pak? Yang di YouTube itu yang kelas sebelumnya kalian absennya. Oh iya, kalian belum saya absen. Oke. Okay. Yang di YouTube itu kelas sebelumnya ya. Jadi karena tadi kelas sebelumnya itu saya nggak sempat nggak keburu. Jadi sekarang saya absen kalian yang di. Oh ini dia. Si Prodi. Saya panggil satu-satu dulu. Komputer grafis 2 kelas malam. Yang di YouTube nanti habis ini saya absen, jadi kalian tinggalkan aja nama kalian di situ di chat, kolom chat, kalau memang nggak bisa di kolom komentar. Untuk yang di Webex saya panggil satu-satu. Ivan Arianto Prasetya hadir Pak. Putus suara sana. Hadir Pak, sinyalnya. Oke, yang sinyalnya bermasalah komen di YouTube ya. Delia Safitri hadir Pak. William Kevin hadir Pak. Pandu Darmawan hadir Pak. Nona Dewi. Nona di YouTube Pak. Nona di YouTube. Oke. Nona di YouTube. Devinda Damayanti hadir Pak. Alfian Jason Dinata hadir Pak. Ari Odi hadir Pak, hadir. Doni Julian main TikTok lagi ya Pak, main TikTok ya Pak. Hadir Pak. Tadi di YouTube dia Pak. Oke. Raka Fakih hadir Pak. Fikri Budiman hadir Pak. Yosua Alexandro hadir Pak. Nugraha Pertama hadir Pak. Venus Emmanuel. Venus. Hadir Pak. Ari Odi. Venus. Hadir Pak. Hadir Doni Julian. Venus. Gak ada. Bagus Soekarno. Yang di Webex matiin dulu anunya. Doni. Hadir Pak. Matiin mikrofonmu. Oh iya, maaf Pak. Berarti Doni ada ya? Dipanggil-panggil dari tadi. Venus enggak ada, Pustu Bagus Soekarno ada?
Gusti. Oh, masih nginap. Oke. Okay. Sidi Adnyana. Hadir, Pak. Ada Mali? Ada Mali, ada Mali? Adam Ali. Hadir, Pak, hadir, Pak. Oke. Okay. Waskita Prananjaya. Hadir, Pak, hadir. Iqbal Alfa. Iqbal. Hadir, Pak. Giovanni Octavia. Pak. Akmal Herdiawan. Hadir, Pak. Abi Abdullah. Abi. Di YouTube mungkin enggak. Coba saya cek. Oke. Okay. Oke, okay, itu aja berarti nanti saya cek yang di YouTube. Buat kalian yang di Webex sudah selesai. Jadi saya akhiri kelasnya untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir. Sampai jumpa minggu depan di pertemuan tatap muka. Thank you. Oke, okay, Pak. Makasih, Pak. Oke, okay, Pak. Makasih. Makasih, Pak. Oke, okay, kita beralih ke YouTube live streaming. Oke. Okay. Oke. Silakan ditinggalkan pesannya aja biar karena ada delay ya, jadi saya nggak bisa bacain satu-satu. Oke, saya baca dari awal. Tim notif Mario Marcelo, pesan ditarik. Siapa nih? Otnile Senke, Diva Martina, Victor Effendi. Dia Fani, Kak saya izin langsung. Oke, okay, rumah sakit terusin Bapak Rama. Silahkan. Kadek Liosa, Putu Melia, Tsuyu, benar sekali. Tsuyu yang tadi. Ya, saya ada bikin dua dia gambarnya. Nicholas Bastian, Doni Jolians, Anggun, Claresta, Wahyudi Payana, Adel, Bagus Soekarno, Dave Jonathan, Febil, Patricia, Vincent, Sirom Materi Wajah. Oke, okay. Saya Safitri. Kelas Venus. Oh, Venus di situ. Venus di YouTube. Venus di YouTube. Oke, okay. Berarti cuma ada satu. Oke, thank you ya yang di YouTube juga. Terima kasih sudah hadir. Sebenarnya saya minta sih tadi kalian tinggal titip masukin komen aja. Vincent hadir berarti minggu depan kita juga tatap muka. Yes. Nanti minggu depan kalian juga tatap muka. Itu aja kayaknya dari saya. Kalau ada pertanyaan langsung saya akan AFK dulu. Lapar cuy. Saya mau makan dulu. Live streamnya saya tetap jalanin dengan lagu-lagu dan lain sebagainya sampai kira-kira 10 menit ke depan. Kalau kalian ada mau ditanyakan, masih memungkinkan untuk bertanya di YouTube. Saya akan bacakan di YouTube dan balas di YouTube. Kalau misalnya enggak, kalian bisa PM saya langsung ke nomor WA saya atau ke Instagram. Itu aja kayaknya. Venus udah, saya sudah centang. Terima kasih. Itu aja dari saya out. Thank you semua.
Thank you.